Halo, selamat datang kembali di channel Electronic Football Gameplay, channel yang membahas khusus seputar FIFA Mobile. Nah, di video kali ini kita akan membuat konten seputar squad builder dari event terbaru ya, yaitu Scrim Team. So, sebelum masuk ke videonya, kami mau ajak kalian untuk lebih dekat dengan Electronic Football Gameplay, serta ribuan pemain FIFA Mobile lainnya dengan join di grup Telegram official kami. Selain untuk silaturahmi, kami akan bagikan materi serta tips dan trik seputar FIFA Mobile secara gratis untuk kalian. So, jangan ragu untuk join di grup Telegram kami via link yang ada di video atau yang bisa kalian klik di kolom deskripsi. So, di sini kita akan langsung mulai aja ke market, dan di sini kita akan mulai dari posisi tentunya di penjaga gawang di event Scrim Team. Nah, kalau kita lihat bocorannya itu di event kali ini, pemain yang direkomendasikan yaitu bisa kita lihat di sini adalah si Ter Stegen sih. Karena kalau kita perhatiin, dia adalah salah satu penjaga gawang yang OVR-nya paling tinggi di event kali ini. Dan kita lihat di sini dia OVR 103, dan kalau kita lihat dari speknya, di sini dia punya skill boost number 1, dan kalau kita lihat lebih dalam di atributnya ya, dia udah terbilang tinggi banget di rata-rataan 120-an. So, di sini kita akan lanjut ke posisi center back tentunya. Nah, di sini sebelumnya gue udah lihat beberapa pemain yang keluar di event kali ini, dan kalau gue bilang penggunaannya di sini kita akan coba masuk ke penggunaan 3 back ya. Jadi 2 full back-nya di sini nggak kita pakai karena sebelumnya gue udah lihat dan full back-nya kurang sih kalau menurut gue. So, di sini kita akan pakai 3 center back, dan kita mulai dari Mario Hermoso. Terbilang bagus dari stats ya. Jadi kita lihat skill boost-nya juga defending, dan stamina-nya bagus. Skill moves cuman 2 ya. Dia salah satu center back yang bagus sih kalau menurut gue. Dan kalau kita lihat dari pass, shooting, passing, agility, defending, dan physical, ya emang worth it sih dari harga dan OVR sejauh ini. Nah, di sini kita lanjut ke Willy Orban ya. Jadi Willy Orban ini kalau di formasi 3 back, gue saranin kalian untuk kalian pasang di center back tengah. Karena kalau kita lihat di sini dia kekurangannya benar-benar minus banget di pace-nya yang cuman dapat 81. Sedangkan di sini skill boost-nya juga makin nggak mendukung ya, itu strength-nya. Jadi dari skill boost strength ini nggak bakal dapat apapun dari acceleration atau sprint speed, dia nggak bakal ngaruh ke sana. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ada di defending-nya sama physical ini yang udah terbilang bagus banget untuk center back di OVR 100 ya. Dan overall sih dari stamina sama weak foot juga yang nggak masalah sih di angka 3. Oke, selanjutnya di center back lainnya yaitu Rafael Toloi ya. Kalau kita lihat di sini dia terbilang lebih worth it ya sebenarnya dari si Willy Orban, karena kalau kita lihat dari pace-nya sendiri di sini udah sampai angka 99. Jadi kalau saran dari gua di season sejauh ini FIFA Mobile, minimal banget sih kalian itu punya pemain dengan pace itu minimal banget itu di angka 95. Karena kalau misalkan kurang dari situ, gue yakin sih untuk center back kalian bakal ketar-ketir ngejar striker-striker lawan yang tentunya udah punya kecepatan yang jauh lebih tinggi. Nah, dari skill boost di sini kita lihat defending, jadi semakin tinggi skill boost kalian ya nantinya dia bakal ngaruh ke stats defending, dan juga di sini ada penambahan dari pace tentunya dari skill boost defending sendiri. Oke, dan selanjutnya kita ke posisi center mid ya. Jadi di formasinya di sini kita akan pakai base formasi 3-4-3 kayaknya. Dan di sini ada Yangel Herrera ya. Kalau kita lihat dia punya OVR 100 dan skill boost efficient. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya terbilang gelandang yang worth it sih dari statsnya. Kalau kita lihat dia punya kemampuan defending 102. Walaupun dia posisinya adalah center mid ya. Dan di sini pace-nya ya terbilang oke, yaitu 94. Sama di sini kemampuan passingnya 115. Terbilang oke untuk nanti kalian bisa dapetin juga secara free to play tentu ya di sini juga. Dan so, selanjutnya di sini kita akan coba ambil si Marwan Fellaini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dia terbilang worth it sih dari stats ya, cuman banyak yang bilang agak kurang. Nah, kalau menurut gua di sini kalian yang nggak ada masalah sih kalau mau ngambil Fellaini, karena di sini kelebihannya adalah dari aspek defending sama fisikalnya terbilang oke ya.
So kita akan lanjut ke posisi right mid dan left mid. Nah di dua posisi ini mulai kelihatan oke sih, karena di sini kita lihat ada Silas ya. Di sini Silas kalau menurut gue dia nawarin stats yang terbilang menakutkan sih, karena di sini dia punya pace, shooting terbilang oke, dan juga di sini agility ya. Nah selanjutnya di sini ada right mid yang paling mematikan ya di game ya, di event scrim team, yaitu ada Matraore. Kalau kita lihat dia cuma OVR 100, tapi di sini statsnya ini yang serem sih kalau menurut gue, dari pace sama agility-nya. Dan di sini ya untuk kemampuan shooting dan passing ya terbilang biasa aja di OVR 100, tapi ya kalau menurut gue lu butuh right mid untuk formasi 3 back aja udah terbilang serem ya. Jadi dia bakal gantian dengan winger untuk nyerang pertahanan lawan dengan pace gini udah terbilang serem sih. Ini mirip dengan ini ya, Buchanan ya dari event Neon Knights ya. Jadi dia cepet dan gua rasa sih serem sih. So kita lanjut ke posisi front three ya, yaitu right dan left wing. Nah di sini ini adalah dua posisi yang serem sih. Makin serem lagi karena di sini ada Mbappe di kanan, dan kalau kita lihat Mbappe di sini dia yang paling worth it sih di game, karena kalau kita lihat ada weak foot yang kelima, skill move 5 star, dan di sini staminanya juga tinggi. Sama di sini pace-nya ya. Pace-nya di angka 123, jadi dia bakal berkombinasi dengan ada Matraore yang udah punya pace tinggi. Di sini dia bakal makin serem lagi. So kita lanjut ke posisi left wing ya. Dan di left wing ini sebenarnya ya emang cuma satu sih yang paling bagus, yaitu Ben Rahma ya. Nah kalau kita lihat di sini Ben Rahma ini dia sebenarnya worth it karena emang dari stats dasarnya bagus, dan juga di sini dia dapat skill boostnya adalah speed. Nah ini adalah salah satu skill boost paling meta sih untuk posisi winger ya, karena di sini dia bakal nambahin segala aspek kecepatan. Jadi ya emang winger itu butuhnya kecepatan sih ya, untuk finishing ataupun kemampuan passing sebenarnya juga agak di nomor 2 kan kalau menurut gua. Karena ya kalau winger itu dia tuh kan nanti dibagi dua ya, ada yang fokus untuk finishing ataupun yang khusus untuk crossing doang. Nah tapi di sini kalau menurut gua Ben Rahma sih udah terbilang bagus ya dari kemampuan passingnya, sama rata 112 untuk short pass dan long pass, crossing juga sama, dan finishing juga 116, terbilang oke lah untuk winger. So kita akan lanjut ke posisi terakhir yaitu striker, dan di sini ya Vardy sih kalau menurut gue yang paling bagus. Dan sebelumnya gue udah coba untuk adu dengan Morelos secara stats ya, dan terbilang Vardy ini yang lebih worth it karena di sini dia emang udah punya kecepatan, finishing oke, fisikal juga bagus. Nah tapi di sini yang jadi kekurangan adalah dari aspek headingnya. Nah di sini tapi Vardy dapat skill boost target man, jadi kalau menurut gue ya dia terbilang worth it sih untuk kalian pakai ya. Dan ini dia squad builder dari event scrim team ya. Jadi kita dengan formasi dasar 3-4-3 udah bisa dapetin yang jadi highlightnya adalah 3 penyerang sama left mid dan right midnya sih yang terbilang serem. Dan kalau kita lihat secara overall di sini untuk penyerangan oke, tapi untuk defensifnya agak kurang sih di event scrim team, karena kartu-kartunya agak terbatas dan ya terbilang kurang worth it sih untuk kalian yang benar-benar pengen ngejar di event ini. So gimana nih menurut kalian, apakah kalian setuju ataupun kalian punya pendapat lain tentang event scrim team ini? Nah pendapat kalian bisa kalian bagikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar bisa dapetin informasi serta tips menarik seputar FIFA Mobile dari channel Electronic Football Gameplay. Thanks for watching and see you.